Selanjutnya Bapak Guru Isti Oktar Randi, SLBN 3 Kota Bengkulu, kategori Guru SLB Inovatif. Bapak Isti Oktar Randi menjadi salah satu guru dari Bengkulu yang mendapatkan penghargaan Guru SLB Inovatif dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan diberikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November lalu di Millennium Hotel Siri Jakarta. Anak SLB yang memiliki karakter dan sifat yang beragam memacu Randi untuk mencari metode pembelajaran inovatif, yakni melalui aplikasi Periang atau pengembangan diri berbasis Android game. Sebagai salah satu bentuk panggilan hati untuk memenuhi kebutuhan siswa dari sebuah tingkatan, dirinya pun merasa bersyukur dan bangga mewakili Bengkulu mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Randi pernah menjadi guru SLB di Palembang dan mengajar di Bengkulu dimulai pada 2019 lalu. Terhitung saat ini telah 8 tahun dirinya menjadi seorang PNS guru pendidik anak luar biasa. Saat ini, di SLB Negeri 3 Kota Bengkulu memiliki 85 siswa tingkat SD sampai SMA dengan 28 tenaga kerja, yakni 6 pegawai negeri sipil, 2 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 20 tenaga honorer. Ya, ini Priang ini, saya beri nama Priang. Saya sudah buat di sini, saya kembangkan di sini, dan saya aplikasikan di sekolah, di kelas saya. Juga saya berikan kepada rekan-rekan guru di sini, dalam kegiatan di hati, alhamdulillah semua guru merespon baik, dan banyak sekali masukan-masukan yang saya terima, dan berkembang sampai semua fase ada dalam satu aplikasi ini. Terus saya juga berikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, alhamdulillah bisa berguna dalam pelajaran bela diri. Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.